Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Imam Rafiki dan tentunya di channel YouTube IR Director. Jadi di video kali ini saya akan berikan sebuah tutorial bagaimana cara mengubah langit yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini tanpa ribet hanya menggunakan handphone. Dan aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Epic. Seperti biasa, sebelum kalian melanjutkan video tutorial pada video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube ini. Dan let's go. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membuka aplikasi Epicnya terlebih dahulu dan pastikan ada foto yang akan kalian edit. Setelah itu, silakan kalian pergi ke menu yang namanya Effect dan pergi ke menu yang namanya Sky. Di sini sangat banyak sekali, bisa kalian coba sendiri. Di bagian Sky ada yang Pro dan juga ada yang bisa kalian gunakan secara gratis. Kalau yang Pro ini kalian harus berlangganan. Lebih baiknya kita menggunakan yang free saja. Ada yang Clear seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Kalian bisa klik lagi untuk mengulik-nguliknya atau merubah opacity-nya dan edge-nya, bisa kalian atur ataupun filternya. Yang sunset juga seperti itu, bisa kalian naikkan opacity-nya, edge dan lain sebagainya. Kalian bisa mengubahnya menjadi sunrise dan opacity-nya bisa kalian naik turunkan sesuaikan dengan keinginan kalian. Matahari terbit seperti ini dan bird-nya atau burungnya bisa kalian atur-atur juga sesuaikan dengan selera kalian. Selain itu ada juga yang namanya sunset, bisa kalian naikkan opacity-nya, edge dan filter dan lain sebagainya. Dan ada rainbow, sama bisa kalian ulik-ulik dari opacity, sky, rainbow dan lain sebagainya. Ada juga pink dan ada juga yang namanya aurora, ada juga yang namanya meteor, bisa kalian atur-atur sendiri. Nah, seperti ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ada ya juga yang namanya stella night. Nah, seperti ini bisa kalian atur juga sesuaikan dengan keinginan kalian. Ada yang namanya lightning, kayak petir itu ya, hujan, mau hujan. Nah, seperti ini. Masih banyak lagi, bisa kalian coba-coba sendiri. Jika sudah selesai, bisa kalian simpan fotonya. Mungkin hanya itu video tutorial pada video kali ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Saya Imam Rafiki, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.